last week saya ada juga pergemuka hantar saya punya adik. Hari ini pun saya pergemuka lagi, hantar saya punya adik lagi. So, sebelum mana saya mau beli makanan dulu. Jom, kita beli makanan dulu. Habis teh. Tengok bunga-bunga. Kalau besar ni berapa? Kak, kalau besar ni berapa? 10 ringgit. Macam ni? 20. Cantiknya ni? 25. Dia ada dua color tu, pink dengan pink muda. Cantik. Ni bunga apa ni, Kak? Ni eh? Aje. Sama tak? 28. Oh, sama jenis kah? Oh, kalau 28 dia itulah. Heeh, buka lah. Pukul 5 atau 6 dia masih buka lagi. Itu? Sama kah? Ya ni eh. Ya. Sama itu 10 juga kah? Itu 20. Oh. Yang ni? Yang ni? 10. Sama 10. Cantik ya. Saya mau. Oh, ini yang jenis dia macam ni lah. Haa, ini sepotong. Oh. Kalau jenis macam ni kakak jual berapa? 2 ringgit. 2 ringgit. Jadi benda bunga matahari mana? Kalau yang macam ni dekat tempat mana kita sesuai untuk tanam dekat? Letak sana. Kamu mau letak? Yang macam ni kah? Dekat maksud saya tanah kita guna kalau kita tanam tanah macam ni. Tanah hitam. Boleh? Tanah hitam. Tanah biasa kat rumah kita tu boleh? Oh. Biasa tumbuh. Ini. Dia suka kena cahaya matahari. Kalau panas makin dia cantik. Kalau dia kumbang dia tak nak. Dia macam orang bunga lah. Dia suka panas. Saya mau beli. Senang biasa lah beli. Bunga. Kakak ambil yang ni lah. Kakek Amal ini 10 ringgit kan? Haa, 10 ringgit ya, ya. Ini 10. Lagi sedikit. Kalau macam ni 2 ringgit kan? 2 ringgit. Bila? Dia boleh jadi besar-besar-besar kan, Kak? Besar banyak? Haa, ya. Nanti kalau kamu potong, kalau kamu tanam dia kan, kamu potong macam ni. Pendek-pendek. Dia akan panjang-panjang sebab nanti dia cepat panjang. Oh. Dia pendek-pendek, dia jadi macam tu lah dia. Oh. Cepat jadi. Mana? Ambil yang putih tu lah. Putih ni? Ya. Ambil satu. Lagi? Itu saja. Menu. Taro ada? Yang jenis taro tu ada kan? Taro tak ada? Tak ada. Oreo punya tak ada juga? Oreo. Ini Oreo kah? Sincang. Oh, ambil yang ni lah, yang lava Oreo. Satu. Ah, ya, ambil satu. Itu saja. Ya. Sekarang sudah mau balik pergi Selangor. Bunga. Sebelum memulakan perjalanan, saya mau try dulu. Sedap ke tak? Kalau sedap, datang sini lagi nanti. Nice one. Sangat recommended. Yang mau datang muka, boleh cuba dekat Timeless Tea. Air dia memang sedap. Terutamanya, lava Oreo. Sebab saya meminat makan roti Oreo. Itu saja video dari saya. Jangan lupa like, comment and share video ni. Dan jangan pula lupa tekan subscribe untuk tengok video yang seterusnya. Bye bye.